tersumbat sehingga perlu disampaikan secara terbuka itu, Bu ya. Kayaknya terima kasih, Bu. Dan yang secara khusus adalah Ketua KPP Kota Bekasi yang nanti insya Allah akan dikukuhkan beserta jajarannya. Persilakan untuk mengukuhkan komposisi dan personalia ini. Saya adalah Ratna Ningsih, Ketua DPD KPPI Jawa Barat, akan melantik Ibu sekalian. Kemudian, sebagaimana yang akan kita ucapkan di sini, saya mohon Ibu-ibu sekalian perhatikan. Kemudian resapi apa kata-katanya, dan kemudian kita laksanakan bersama-sama. Kita bacakan Ibu-ibu sekalian, ya. Saya akan menuntun Ibu-ibu sekalian. Ikrar pengurus DPC KPPI Kota Bekasi. Ikrar pengurus KPPI Kota Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami menyatakan ikrar sebagai berikut. Satu. Dalam rangka memangku jabatan. Sebagai pengurus DPC KPPI Kota Bekasi. Kami akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan umum dan organisasi. Dua. Dalam rangka memangku jabatan sebagai pengurus DPC KPPI Kota Bekasi kami akan konsisten dalam mengenang amanah organisasi dengan berpegang teguh kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta menjunjung tinggi Pancasila sebagai ideologi negara. Tiga. Dalam rangka memangku jabatan sebagai pengurus DPC KPPI Kota Bekasi kami siap melaksanakan kewajiban untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan demi tercapainya kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang kehidupan terutama di bidang politik Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka dengan ini, hadirin yang kami hormati, saya Ketua DPD KPPI mengesahkan dan mengukuhkan Ibu-ibu sebagai pengurus DPC KPPI Kota Bekasi masa bakti 2020-2025. Semoga Allah memberikan kita kemudahan kelancaran serta kita kesehatan dan dalam hidup. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.